Bila Nabi SAW dah habis perang Tabuk, Nabi balik, panggil setiap orang, dimulakan dengan orang munafik lebih kurang 80 orang, panggil satu persatu, mereka bagi alasan. Dan Nabi SAW lepaskan mereka semua. Tak hukum langsung. Sampai kepada Ka'ab dengan dua lagi sahabat mulia, dipanggil mereka. Ka'ab waktu nak berjalan kepada Nabi, dia masih fikir alasan. Nak bagi apa? Aku tengok orang ni bagi alasan lepas. Aku bagi pun lepas. Tapi bila sampai depan Nabi, duduk depan Nabi, sebelum Nabi buka mulut, dia bagi tahu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ketika dalam nak datang ke sini, aku masih terfikir apa alasan yang nak diberikan kepada kamu, Ya Rasulullah. Tapi bila aku fikir, kalau aku menipu engkau, pasti Allah akan bagi tahu engkau yang aku menipu. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tak ada alasan untuk tidak pergi perang Tabuk, melainkan aku dilalaikan oleh ladang kurmaku yang berbuah." Dia cakap betul-betul. Akhirnya Nabi kata, "Ka'ab, pergilah engkau. Pergi." Dan bukan saya suruh pergi tau. Nabi SAW perintahkan semua sahabat untuk pulaukan Ka'ab bin Malik. Jangan bagi salam, dan salam mereka pun jangan jawab, dan isteri mereka pun tak boleh melayan suami mereka. Tak boleh. Berapa hari? Hampir 50 hari. Kalau sahabat zaman itu, dia mereka dapat layanan macam tu, mereka rasa mereka tu alu neraka tau. Bakal penghuni neraka. So mereka rasa sedih. Dan bila hari ke-50 selepas solat subuh, seorang sahabat pergi kepada Ka'ab dan kata, "Ya Ka'ab, wahai Ka'ab, Ka'ab, bergembiralah engkau kerana Allah telah memaafkan kamu." Maka Ka'ab kata, "Siapa? Nabi yang maafkan ke Allah?" "Tak, Allah turunkan wahyu untuk maafkan kamu." Terus dia meluru kepada Nabi SAW dan bagi tahu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku bertaubat daripada segala alasan aku itu, Ya Rasulullah. Dan sebagai tanda taubatku, Ya Rasulullah, aku serahkan segala hartaku ini di jalan Allah Subhanahu Wa Taala."